Adakah teknik popping teknik kegemaran anda? Misi minggu ini mendaratkan Giant Trevally dengan teknik popping. Berjayakah kami? Teruskan bersama Joran Bono 2 di Laut Miri. Jumlah pemancing yang ramai sekarang ni menyebabkan tekanan yang tinggi untuk mendapatkan ikan. Akibatnya, pemancing-pemancing ini terpaksa bersaing untuk mendaratkan ataupun mendapatkan ikan buruan mereka. Alangkah beruntungnya saya berada di negeri Sarawak ini kerana kawasannya masih banyak yang terpelihara dan saya masih berpeluang lagi untuk mendaratkan ikan-ikan idaman. Kali ini saya bawakan anda semua ke daerah kegilaan kaki pancing, iaitu di mana? Di Laut Miri. Bersama saya Arif Fishing dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Jadi apa tunggu lagi? Ambil joran, kita pergi mancing. Miri adalah sebuah bandar pesisir di timur Laut Sarawak dan merupakan bandar kedua terbesar di negeri Sarawak. Sedikit sejarah. Miri terkenal kerana minyak dan gas yang ditemui pada tahun 1910 di Bukit Telaga Minyak dan bermula dari itu, pembangunan di Miri berkembang dengan pesat. Bandar ini dikelilingi oleh laut di sebelah timurnya dan bersempadan dengan negara Brunei Darussalam. Dengan kedudukan geografi ini, telah menjadikan Miri sebagai salah satu destinasi memancing yang terbaik di Sarawak. Memburu ikan terhandal merupakan idaman semua kaki pancing. Dalam dunia moden hari ini, untuk mendapatkan hasil yang berkualiti, besar, kuat serta ikonik, para pemancing perlukan pengorbanan antaranya adalah masa dan juga tenaga. Kalau ditanya ikan apa yang paling saya suka sekali untuk pancing, setiap ikan ni, setiap spesies ni dia ada keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Cuba lihat pantai berbatu macam ni. Dalam kepala saya mesti terbayang, mesti akan ada something yang sedang menghendap mangsa dia. Jadi untuk kali ini, ikan buruan saya adalah Giant Trevally, GT. Dia adalah ikan yang sama ketika saya memburu di Semporna. Tapi di sini, di Sarawak, saya akan gunakan teknik yang lebih hardcore lagi. Iaitu popping dan juga casting di tengah laut. Jadi untuk menguji kekuatan adrenalin saya minggu ini, apa kata kita jumpa dulu dengan abang kawasan? Katanya hendak datang berjumpa saya di hotel penginapan saya di Miri ni, Hotel Ano. Bagus juga, saya pun agak kepenatan, tapi teruja almaklumlah. Sudah 11 minggu mengembara dalam trip mancing ni. Kebetulan juga hotel ni terletak di tengah bandar Miri. Jadi senanglah nanti untuk trip mancing minggu ni. Kunci bilik pun dah dapat. Apa kata kita simpan dulu barang pancing kita? Untuk trip memburu GT ini, saya akan ditemani oleh seorang yang cukup berpengalaman dalam permainan popping. Malah, beliau ni juga merupakan tekong di sini. Macam mana pula orang semenanjung boleh jadi tekong dekat Miri ni ya? Ini hanya hobi beliau. Hobi lapangan seorang jurutera yang merantau dan menetap di Miri. Kalau nak dibandingkan dengan saya ni, agak jauhlah tahap ilmu dan pengalamannya. Kerana game popping ni saya jarang sangat main.
boleh kata tak pernah main lah, senang cerita. Apa pun, mari berkenalan dulu dengan beliau. Kopi sampai dah. Kopi Sarawak ni. Oh, ni kopi Sarawak? Cuba. Okey. Ha. Abang ni saya dengar orang Semenanjung kan? Betul. Saya sebenarnya asal Selangor. Lah, samalah kita. Jadi macam mana bang? Kita ni besok mancing kat mana ni? Mana kita nak pergi? Besok kalau ikut jauh ke kita keluar? Ikutkan sebenarnya Miri tak berapa jauh spot tu. Cuma waktu datang ni orang kata tak cun lah. Sekarang ni keadaan macam mana laut? Angin, ombang? Gelombang ni. Angin baru lepas tapi gelombang lah, long swell. Tapi kadang-kadang bang kan bagus juga kadang-kadang sesekali kita pergi waktu suka sebab kita nak tengok macam mana cara kita nak atasi kalau situasi-situasi suka. Macam abang yang biasa bawa orang sini kan. Jadi mesti abang pernah try semua kondisi, betul? Betul. Tak ada supaya orang kata okey kata kalau katalah waktu cantik senanglah nak dapat ikan. Betul. Waktu yang susah ni apa kita kena buat, betul tak? Tentu kan? Betul. Cuma bang kan saya ni yalah saya ni banyak main jigging testing. Game popping ni jarang-jarang lah. Jadi pengalaman saya sikit. Jadi itulah saya jumpa abang ni. Walaupun kita nanti akan memancing bersama, tapi abang kena tunjuk-tunjuk sikit lah. Bagi saya, secara peribadi, popping adalah game yang berada di tahap yang berbeza. Di samping perlunya ada spot-spot yang berpotensi, pemancing juga perlukan tenaga dan skill untuk menentang ikan yang bakal menghentam popper kita nanti. Bukan itu saja, pemilihan peralatan pun kena tepat. Jadi jangan buang masa, peralatan pun semua sudah siap. Masuk untuk kita bertarung dengan Abang Kawasan minggu ini. Formatnya mudah. Setiap minggu, kita akan adakan pertandingan. Empat kategori utama yang akan dipertandingkan iaitu tangkapan yang pertama, tangkapan ikan sasaran, tangkapan ikan terbesar dan yang terakhir, jumlah tangkapan. Dan di episod ke-13 dari jumlah kiraan markah tertinggi, kita akan nobatkan juara sifu antara sifu. Sifu yang terhebat di antara kami. Pana dah ada, barang pun dah siap. Jadi bang, apa lagi kita cari gangster batu karang. Teruskan bersama kami dalam Joran Bono 2, pencarian sifu antara sifu. Ambil joran, pergi mancing. Walaupun cuaca tidak begitu elok, misi mesti diteruskan demi menimba ilmu dan pengalaman baru. Apa-apa pun, safety first ya. Laut pun agak bergelora kuat, jadi kita harus lebih berhati-hati. Tetapi langkah keselamatan paling utama dan perlu diambil kira. Sebab itulah kita perlukan tekong berpengalaman. Dan kadang-kadang cabaran itulah yang akan meningkatkan semangat dan adrenalin kita. Betul tak? Tiba kami di lokasi, langit agak gelap. Tapi tak apa. Apa-apa pun, jom kita cuba dulu. Jadi bang, dah sampai dah kita? Alhamdulillah, kita dah sampai. Kita main ni kawasan apa bang? Dia reef ya? Reef. Batu karang ni. Batu cetek karang, ni. Cetek. 3 meter, 3 meter bang ah. Mana? 3 meter. Sana depan. Lah. Bawah ni ya. Okey. Nampak batu karang tu. Jadi sekarang ni ikan ni dia sekeliling ni lah. Sekeliling ni lah. Dia main area-area batu ni. Jadi sekarang ni saya tengah pakai glove. Kalau perasan bila saya bermain casting, saya pakai glove separuh tangan kan? Tapi bila main popping, saya pakai glove penuh. Apa pasal? Sebab untuk menjaga kita punya ni jari. Sebab waktu main popping, kita membaling geong-geong yang besar macam ni. 100 gram, 120 gram macam ni kan? Kalau kita tersalah baling, kita punya jari ni boleh terluka banget. Betul. Sebab kita punya mainline pun kasar. Jadi untuk game-game berat ni, kita pun lanjut kuat. Jadi kita perlukan glove lah untuk protection tangan kita lah. Okay? Jadi sesuai sekali untuk pakai glove yang penuh. Untuk setup popping ni, kita kena setup kasar lah. Sebab kita pun nak main gangster batu karang kan. So setup tu kena gangster jugalah. So macam sekarang ni saya menggunakan konsep caga. Caga ni kita biasanya untuk memanggil dia dulu. Memanggil tengok permukaan untuk kita menarik perhatian dia. So jenis caga ni sangat efisien lah. Tapi memandangkan hari ini cuaca ada sikit beralun. So apabila pop ni make sure kalau dah dekat jangan di pop, just tarik je. Takut dia terbang sebab benda ni akan terbang. So kadang kaki yang selesa.
tangan standby ya. Okay. Di knock lah. Paling bagusnya adalah di FG tu supaya mengurangkan tangan kita luka. So sebenarnya kita akan hayun semaksimum yang boleh lah. Okey, kas. Okey. Apabila telah sampai pada negara jiran, bang. Wah, jauh sangat tu. Okey, saya akan terus pergi ke belakang lah dan Encik Arif akan terus ke depan. Okey. Bismillah. Okey. Ini first kan saya popping di Miri. Bismillahirrahmanirrahim. Kas. Jadi itu saya guna half energy lah. Untuk memburu GT di terumbu karang ini, kita perlukan peralatan kelas berat dan tahan lasak. Bermula dari kekili, rod, tali, terminal tackle dan gewang, semuanya perlu yang tahan tekanan tinggi. Setiap hentaman dan larian ikan GT ini, kita tak boleh sesekali pandang ringan. Ikan ini ada yang gelarkan kerbau lautan kerana kekuatannya berenang sangat luar biasa. Popping ini pada asalnya adalah permainan casting. Ianya adalah aplikasi paling dan tarik secara berterusan. Namun, permainan ini diasingkan kelasnya dan digelar popping kerana pemancing akan cenderung menggunakan popper sepanjang masa. Okey, tadi kita dah pakai caga. Popper jenis caga untuk memanggil dia kan. So sekarang ni saya nak merubah teknik menggunakan stick dia. So caranya permainan dia adalah apabila kita tikam, buanglah, kita lontar dan kita terus tariklah secara perlahan-lahan, tapi jangan terlalu lambat sebab permukaan tempat spot yang kita memancing ni adalah cetek dalam 3 hingga 4 meter aje. So kalau kita lambat, kemungkinan besar stick bait ni akan terus menyelam dan sangkut di karanglah. Stick bait atau dikenali dengan nama swimmer ini menyerupai desain ikan. Stick bait ni mampu tenggelam di air dan boleh menarik perhatian predator. Di dalam permainan popping, pemilihan popper harus dilakukan dengan betul dan disesuaikan mengikut target ikan. Popper selalunya dihasilkan dari bahan yang keras dan dibentuk mengikut gaya renangan dan percikan. Ia juga dihiasi dengan pelbagai warna bagi menarik perhatian predator. Marah. Rahim, kas! Baik, dalam permainan popping ni, kita juga boleh selitkan orang kata bersekali dengan permainan casting ataupun kita menggunakan peralatan yang lebih ringan. Atau term dia ni kita panggil downsize tackle. Sebab dalam permainan popping ni kita gunakan umpan-umpan besar ni. Kadangkala ikan yang dicari itu tidak ada berada di sekitar. Jadi untuk kita terus membaling peralatan yang berat itu kadang dia akan membuang tenaga. Jadi untuk orang kata mungkin sementara menunggu waktu dia masuk dan sebagainya, kita boleh selang-selikan kita punya permainan. Kita boleh bermain casting macam saya sekarang ni. Saya gunakan peralatan casting. Jadi dengan peralatan dan juga kita punya aplikasi sebegini, kita boleh target ikan yang saiz-saiz yang lebih kecil. Tapi sifat dia sama. Kita cari GT-GT ataupun apa-apalah pelagic yang bersaiz lebih kecil. Jadi sekarang ni sementara waktu sekarang ni bang kan, sekarang matahari tengah terik ni. Jadi mungkin petang-petang sikit GT masuk. Jadi sementara tu saya dengan abang Jiman kita main casting dulu. Mana tahu ada seekor dua. Matahari pun sekejap terik, sekejap mendung. Laut pun beralun agak kuat. Apa kata kita cuba teknik casting dulu sambil layan-layan ikan kat bawah ni? Punya dekat belah sini dia. Kas. Ya, Abang Jiman strike. Barakuda. 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 Careful. Ya. Yeah. Thank you. Gangster, terus dapat kawan. Okey, alhamdulillah. First catch untuk hari ini dengan kaedah casting menggunakan jig. Cast jig orang panggil kan. So alhamdulillah, barakuda. Semua ikan kita kena raikan sebab dia tak tahu kan. Kita hulurkan umpan, dia makanlah sebab betul. Itu makanan dia. Tapi apa pun cakap kami sekarang ni okey je. Ini sementara kita tunggu waktu sesuai untuk kita sama popping balik. Jadi kita tadi saya dah katakan, saya casting tadi menggunakan gewang.
Dan Abang Jiman casting menggunakan jeep. Dan nampaknya strategi Abang Jiman berjaya. Naik satu. Alhamdulillah. Barakuda. Barakuda. 1-0. 1-0. Tak, Abang. Abang Kawasan mendahului pertandingan 1-0. Kita jumpa selepas ini dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Ambil joran, pergi memancing. Kembali bersama Joran Borneo 2. Kami masih di dalam misi memburu gangster Batu Karang. Laut masih beralun kuat. Kita pun sudah beralih lokasi. Harap-harap ada hasil di lokasi ini. Ah, strike. Ah. Ada. Naik kau. Boleh tahan. Oh. Yes, alhamdulillah. Ini juga. Oops, one more time. Miss. Yeah. Naik juga Seko. Ini bukan giant trevally, tapi dia species trevally lah. Dan saya dapat menggunakan teknik casting menggunakan jig. Nak tengok jig saya pakai? Ini dia. Jig yang saya pakai bentuk ikan. 60 gram. Disebabkan sekarang ni kalau dilihat keadaan laut semakin lama makin bergelora. Jadi untuk kita main popping heavy popping ni nak berdiri susah. Betul. Jadi kita orang kata ambil keputusan sementara masih bergelora ni. Macam saya cakap tadi, kita bermain casting. Metode dia senang saja. Baling saja ke tempat sasaran dan kita jigging lah. Jadi, apa yang kita nak sampaikan di sini, kawan-kawan, ataupun kepada semua yang menonton, memancing di laut ni kita boleh pelbagaikan teknik. Kan? Daripada memancing teknik dasar, jigging, casting, popping, banyak. Bermaksud, bila kita memancing di laut ni, kita cari keseronokan. Kita gunakan teknik-teknik yang berbeza. Aduh! Boleh lagi tu, bang? Boleh. Tekas lagi, tekas lagi. Nak popping pun susah ni, nak berdiri. Yes! Teknik popping memerlukan kita berdiri dalam posisi yang stabil untuk melempar gewang. Tapi keadaan laut yang bergelora tidak sesuai untuk teknik ini. Jadi kami teruskanlah dengan teknik casting. Dalam melempar-lempar gewang, Abang Jiman dapat naikkan seekor ikan kecil. Ikan pisang. Tiba-tiba... Strike. Head banging. Oh. Spesies yang sama ni. Ya. Ya. Teknik casting di laut. Double strike, triple strike. Tai. Empat. Memang dia minta last ah. Tarik sama-sama, Adib. Oh, nampaknya macam berganding ikan kita ni. Berganding ikan kita ni. Sayu masih. Alah, lucut. Alah, lucut. Sayunya masih, sayunya masih. Teruskan, bang. Masih ada ikan. Oh, masih. Okey. Aku punya lucut. Okey, satu lagi. Okey, alhamdulillah. Bang, inilah dia. Ikan ni dia hidup grouping. Dia hidup berkumpulan. Jadi kalau kita lalu kawasan dia, kalau ada 2 jig, 2 lah kena. Kalau ada 4 jig, 4 lah kena. Tadi saya serentak dengan Abang Jiman kena. Abang Jiman kata, Ais, takkan hari ini kena. Oh, member saya kan. Dalam saya punya. Alhamdulillah. So, saya rasa cukup kuat hasil untuk hari ini. Cukup lah, bang, kan? Cukup, ya. Walaupun kita tak dapat rasa macam mana GT ambil popper. Ya. Tapi at least dengan kita punya keputusan untuk kita kecilkan peralatan kita, ya, dapat juga rasa. Dapat juga rasa. Spesies trevally. Ya, spesies trevally. Jadi, balik kita. Kita balik dah, bang. Jom. Okey. Kita ke darat lah sebelum angin. Sebab kalau tengok ramalan, macam petang makin kuat angin, kan? Makin tinggi jadi swell. Makin tinggi. Bahaya dah. Cukup. Alhamdulillah. Let's go! Untuk sesi akhir ini, kami bermain di kawasan platform pelantar minyak.
Ini adalah kawasan kegemaran ikan untuk berlegar mencari mangsa. Kalau nak ikutkan, banyak lagi ikan di sekitar ni. Tapi angin pun makin kuat dan ombak pun beralun deras. Bila memancing di laut, kita harus peka kepada perubahan cuaca dan keadaan air. Laut luas ni mudah terdedah dengan risiko ribut dan ombak besar. Jadi, kami terpaksa tamatkan permainan dan pulang ke darat. Menung apa, bang? Oi. Arif! Macam mana kita punya game ni? Kita punya game hari ini? Pemenang siapa? Siapa menang? Pemenang? Ikan kecil kira kan? Itu malas tu. Ikan kata ikan! Tapi dalam jualan bono ni, kita adil kepada semua. Tak apa dapat besar tiga jari pun, asalkan dia makan pancing, kita kira. Betul lah. Tidak berbeban. Tahniah. Abang menang untuk game ni. Ha? Berjaya menewaskan saya dengan ikan tiga jari. Okey. Dan ini cendera hati daripada kami, dari juara bono 2. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada abang sebab tunjukkan saya cara popping yang betul. Okey. Bagi saya peluang. Walaupun tak ada ikan yang sambal popa kita. Betul. Tapi orang kata kita tukar strategi itu, alhamdulillah. Rezeki itu ada. Alhamdulillah. Jadi bang, kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak. Permainan minggu ini cukup mencabar. Betul-betul membangkitkan adrenalin saya. Saya bersyukur diberi peluang untuk mendalami serta mengasah skill popping saya. Setiap trip pasti akan memberi kelebihan dan juga pengalaman yang baru kepada diri saya. Untuk trip kali ini, pengalaman saya memburu GT memberikan satu pandangan yang berbeza. Jadi ini semua adalah pengalaman yang saya dapat daripada episod ini dalam Joran Bono 2. Okey, jadi teruskan bersama saya Arif Fishing dalam Joran Bono 2. Kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Dan jangan lupa, siapakah dia sifu antara sifu? Nantikan di episod 13 nanti. Tapi sebelum tu, kita harus tidak lupa lagi kita punya kata-kata hikmat. Ambil joran, pergi memancing. Kita jumpa lagi. We'll be right back.